buat majlis pada pagi ini yang pada saya sangat-sangat saya hargai. Selama saya setahun 9 bulan 12 hari lebih kurang, sebenarnya pada saya itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga kepada diri saya, terutama sekali kepada karier saya lah, sebagai penjawat awam, kerana saya diberi peluang oleh mantan ketua mengarah Tuan Haji Hamzah Bahari, mantan GM Tuan Haji Rosmin, dan juga mantan pengerusi tiga tu, Datuk Seri Saipul Bahari. Waktu tu saya pun tak menyangkakan saya akan handle pertubuhan peladang yang paling besar di dunia, saya rasa. Sebab kan, sebab pertubuhan peladang cuma ada kat Malaysia je, kan? Dan PPNJ ni memang ada dalam kelas yang tersendiri. PPNJ dah ada branding. Branding PPNJ. Bila orang kata PPNJ, orang dah tahu dah PPNJ tu ada apa, macam mana gerak kerja kita, macam mana SOP kita, apa yang kita laksanakan, kisah-kisah kejayaan PPNJ ketika dahulu. Dan selama setahun 4 bulan saya menguruskan PPNJ, pada saya itu adalah sangat yang paling mengembirakan saya. Walaupun kadang-kadang kusut jugalah kepala, tapi pada saya itu adalah satu pengalaman kepada kami lah, yang datang dan pergi. Mungkin cara saya dengan cara Cik Amir berlainan, tapi misi kami sama, iaitu untuk membangunkan PPKJ. Sebab kita pendukung, kita peneraju kepada PPK-PPK yang ada. Saya ucapkan all the best kepada PPKJ, terutama sekali kepada Cik Amir, Cik Rosli, Ahli Jemaah Pengarah, kepada pengurus-pengurus anak syarikat. Walaupun saya berada di luar, saya berada di LPP, saya masih lagi menyokong aktiviti PPNJ, insyaAllah. Setakat ni, kata orang tak kenal maka tak cinta, kan? Saya dah kenal, saya dah kenal tuan-tuan, saya dah tahu asam garamnya berada di PPNJ. Pada saya, PPNJ kena berdiri tegak. Biarlah kita menjadi umpama pulau kecil di tengah lautan. Walaupun itu kecil, sangat memberi makna dan membantu kepada orang-orang di sekeliling ini. Dan janganlah kita menjadi ombak di tepi pantai. Dia cantik, tapi bila dah jadi buih, hilang. Hanya tinggal bunyi sahaja.